What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Untuk Jakarta Lounge Kusik dan tentu saja untuk Jekon Mobile dari Bank DKI. Jekon Mobile satu aplikasi yang memudahkan kita untuk bertransaksi kebutuhan sehari-hari dari smartphone kita. Jekon Mobile dari Bank DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di acara Jakarta Lounge Gerbek Kampung bersama Jekon Mobile. Yang kali ini bukan orang Jakarta yang sih yang gerbek kampung, tapi ini orang Bali yang gerbek kita di Jakarta. Sudah ada di sebelah saya Bapak Dr. I. Dewa Gede Palguna SHM HUM. Lengkap banget. Banyak ya, mantan banget. Hakim Konstitusi. Iya, iya. Ini Hakim Konstitusi generasi pertama loh. Iya, betul. Generasi pertama ya, Pak, betul, ya? Betul, 2003-2008. Edisi pertama, edisi awal. Edisi pertama, ya. Mungkin bisa disapa dulu, Pak, teman-teman Jakarta Lounge yang sedang menyaksikan. Dan mungkin saja nanti kita sebar juga linknya ke teman-teman Bapak. Oh iya, terima kasih saya diundang ke sini. Tentu saja ini sebuah penghargaan, walaupun saya orang daerah gitu ya. Tapi mungkin karena kebetulan sedang di Jakarta, mudah-mudahan apa yang kami bicarakan nanti ada gunanya. Ya, kalaupun tidak, ya anggap aja ini sebagai obrolan sore, sebagai pelepas lelah gitu, kalau sedang lelah. Ya. Pastinya berguna, Pak, karena kan Bapak I. Dewa Gede Palguna, saya Savitri Wiguna. Oh iya, iya, betul. Ada pasti banyak ada, gunanya. Ada banyak guna di situ, ya, Pak. Iya, iya, iya. Betul kan? Itu what a coincidence ya. What a coincidence. Saya Savitri Wiguna loh, Pak. Iya, 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 oke. Okay. Baiklah. Pak, tolong dijelaskan ke teman-teman ini kegiatan terakhir apa nih, Pak, setelah tidak menjadi Hakim Konstitusi? Oh iya, kembali ke habitat saya semula, kegiatan saya terakhir. Dan memang aslinya saya adalah jadi dosen, jadi kembali jadi guru gitu ya di Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan ya kadang-kadang diundang juga entah nguji atau membimbing di universitas lain gitu ya. Selebihnya ya inilah jadi pengecer mulut lah istilahnya, butet gitu ya. Dojo ya, gimana dojo? Sudah kalau, berdiri kan ini Bapak ini dulu katanya setelah selesai dari anggota MPR utusan daerah katanya mendirikan dojo, jadi Hakim Konstitusi. masa itu cerita dojo lah ya? Enggak usah ya. Itu sesuatu yang lain lah. Tapi ya sebagai kegiatan olahraga rekreasi saja untuk menghilangkan penat gitu ya. Ya itu saja. Jadi enggak karena berat juga kalau
jadi ngomong dojo juga ya. Gak apa-apa. Berat juga kalau mendirikan itu, karena ya mengelolanya kan ya itu kegiatan yang menyenangkan, tapi secara finansial lebih banyak kegiatan yang merugikan gitu. Dosa ya. Yorisku. Iya, itu dia masalahnya. Nah, kan sebetulnya Pak Pal ini kan hampir semua profesi ini sudah digeluti. Mulai dari penyiar radio, pemain film. Oh, bocor juga ya? Bocor dong. Eh, Bapak ini dulu pemain film di Nusa Penida loh. Walaupun figuran. Iya, iya, iya. Terus juga sudah apa anggota MPR, ya. Hakim Konstitusi, hampir semuanya sepertinya sudah nih, Pak. Mungkin ada gubernur belum ya? Patut dicoba. Sebaiknya jangan. Challenge, jangan. Sebaiknya jangan. Karena kalau itu kan saya enggak berpaket kan kalau jadi politisi itu. Kalau sebab kalau menurut saya ya jadi hakim itu mengapa menyenangkan buat saya itu karena ya mereka mau-maunya saya, tapi bukan berarti semau-maunya gitu. Artinya disitulah kesempatan saya khususnya secara pribadi untuk menggunakan semaksimal mungkin apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami tentang bidang di mana saya bekerja itu. Jadi ada ilmu yang kemudian tidak hanya dia sebagai ilmu tetapi juga bisa dipraktekkan, bahwa itu mungkin di mata orang itu ada kritik atau bahkan mungkin juga diterima, ya itu adalah ujian buat saya atau ujian buat ilmunya itu sendiri. Apakah itu memang masih berterima atau memang seharusnya pandangan-pandangan itu misalnya sudah harus ditinggalkan. Itu kan sesuatu yang terus berkembang ya, harus evolving dinamis. Evolving ya, ya itu harus dinamis ya. Nah, sehubungan dengan sekarang ini marak nih, MK ini sedang dipertanyakan dan diperdebatkan tentang yang lagi hot topic nih, trending topic. Ya. Usia, batas usia pejabat negara. Itulah. Nah, itu dah. Ini ya, sebagai yang apa dulu 10 tahun ya, Pak ya? Iya. 10 pertama, tahun ya, ya. Ya, tapi tidak beruntun 2003-2008 dan kemudian saya jeda kembali ke kampung dan ke kampus. Baru 2015 lagi balik ke sana, dipanggil ke sana sampai 2020. Nah, kembali ke pertanyaan tadi itu, sebenarnya itu kan bukan urusan Mahkamah Konstitusi itu. Itu kan urusan DPR sama Presiden, pembentuk undang-undang ya. Kalau soal umur itu gimana misalnya mengatakan umur sekian itu konstitusional, umur sekian itu tidak konstitusional gitu kan. Misalnya kan ya itu terserah pertimbangan pembentuk undang-undang, tetapi bukan berarti pembentuk undang-undang boleh suka-suka gitu kan. Kan harus ada reasoningnya, harus ada perdebatannya. Uji materinya. Enggak, secara saintifik maksud saya. Secara saintifik karena harus dijelaskan mengapa dia memilih usia itu misalnya gitu ya. Walaupun acap kali kita melihat dalam proses perdebatan misalnya setidak-tidaknya sampai dengan pengalaman ini kita di Indonesia, kan tidak banyak yang ada katakanlah public debate mengenai satu substansi tertentu dari rumusan undang-undang yang benar-benar diperdebatkan secara publik sehingga masyarakat mengetahui substansi itu sesungguhnya apa gitu ya. Saya ingin mencontohkan begini, kemarin misalnya, mengapa sih perubahan Hakim Konstitusi itu begitu apa, mau disebut dinamis atau bukan juga sih, artinya berubahnya itu seolah-olah gak ada alasan. Pertama waktu masa saya misalnya 2003-2008 itu minimal 40 tahun. Udah itu loncat jadi 47 tahun. Itu loncat lagi kemudian jadi 55 tahun. Itu apa alasannya gitu loh. Itu kan mesti harus ada penjelasan. Adakah scientific deliberation gitu ya di balik itu. Nah itu yang publik perlu tahu. Nah, tetapi apapun kemudian putusan yang diambil oleh pembentuk undang-undang, itu enggak bisa dikatakan misalnya, oh putusan ini, kalau soal umur ya, ini bertentangan dengan undang-undang dasar atau ini tidak. Atau mengapa misalnya masa jabatan tertentu dikatakan bertentangan, atau, kan tidak bisa. Karena itu ada pertimbangan pingan tersendiri dan yang itu memang hanya merupakan domain dari pembentuk undang-undang atau positive legislator istilahnya. Positive gitu, legislator, ya. Tapi on behalf of atas nama diskriminasi katanya Pak, mungkin wah ini ya, anak muda ini yang maksudnya apa under 40 ini yang 40 tahun ke bawah ini mungkin bisa berlebih berpotensi atau energinya berlebih atau gimana. Kalau itu tidak ada seorang pun yang meragukan ya, misalnya maturity itu kan tidak bisa semata-mata ditentukan oleh umur. Nah itulah penjelasan
apa namanya, mungkin ahli psikologi perkembangan yang bisa menjelaskan itu. Ya misalnya, atau kenapa enggak 17 tahun sekalian gitu. Misalnya gitu kan. Itu kan, terlalu ekstrim Pak. Anda ekstrim. Terlalu ekstrim. Ada loh wali kota yang umurnya 18 tahun walaupun bukan di negeri kita ya. Tapi oh, di luar itu di luar. Ada. Dan dia ternyata sangat dicintai dan dia bisa mengambil keputusan yang bagus walaupun dia belum lulus SMA katanya. Kan pernah ada artikel itu, saya lupa lagi di mana bacanya itu. Tapi konteks yang mau saya bicarakan ini bukan dalam konteks itu, tapi konteksnya adalah bagaimana kita mengatakan ini adalah bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak kalau kita bicara umur. Nah, kalau pertanyaan tadi soal diskriminasi dan sebagainya, itu juga bukan diskriminasi gitu lah. Misalnya kalau pembentuk undang-undang memilih sekarang mengatakan bahwa syarat umur tertentu adalah misalnya menjadi batas minimum menjadi wali kota, bupati, gubernur atau presiden gitu ya, itu tidak bisa dikatakan bertentangan dengan undang-undang dasar. Tetapi misalnya kalau dikatakan hanya orang jadi laki-laki gitu misalnya ya, yang boleh jadi bupati, wali kota atau kepala daerah atau presiden, nah itu baru diskriminasi. Atau hanya orang dari kelompok tertentu misalnya yang boleh menjadi ini, nah itu baru diskriminasi. Atau orang dari status sosial tertentu yang boleh jadi pejabat publik misalnya, itu diskriminasi. Tapi kalau karena dipersyaratkan bahwa umur minimal itu sekian atau maksimum umurnya sekian, nah itu tidak boleh dikatakan diskriminasi gitu loh. Nah, karena pengertian diskriminasi itu secara universal kan tidak tercakup dalam pengertian yang demikian, syarat minimum atau maksimum usia. Nah, kalau semata-mata berdasarkan race, jenis kelamin, social origin, apa itu religion, bahasa, agama, itu diskriminasi gitu kan. Dan itu secara universal sudah diakui. Tetapi bahwa mungkin ada hambatan tertentu bagi orang-orang yang baru mencapai usia sekian untuk bisa menduduki jabatan tertentu yang dipersyaratkan oleh undang-undang karena usianya dianggap kurang, ya itu adalah persoalan pembentuk undang-undang. Makanya itulah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor berapa ya, saya sudah enggak ada yang menyebutkan perlunya yang namanya partisipasi bermakna dari publik itu, meaningful participation itu. Jadi artinya ketika membuat rumusan undang-undang itu, ketika menyusun undang-undang itu, pelibatan publik itu bukan sekedar formalitas tetapi benar-benar ada diskusi intensif lah gitu. Bukan sekedar berkunjung ke situ untuk mencari pembenaran lalu berkunjung ke situ untuk mencari pembenaran, bukan itu maksudnya, tapi ada memang public debate gitu. Nah, itu yang kurang mungkin dari kita. Makan waktu kayaknya Pak kalau kayak begitu pastinya. Demokrasi kan selalu cerewet. Selalu makan waktu. Baiklah gitu. Karena demokrasi selalu cerewet. Makanya ini jadi jadi ada ide, bukan ada ide sih. Mungkin saya bisa juga ya mengajukan pertimbangan, apalagi misalnya dalam profesi misalnya pramugari itu di atas 40 tahun itu kan kenapa tidak? Nah. Apalagi buat kayak saya yang bapindo barisan pinggang dobel. Wah, itu bisa itu boleh dong kalau misalnya dalam konteksnya diskriminasi. Oh, kalau membuat persyaratan itu yang penting reasoning atau kebutuhannya untuk membuat persyaratan itu kan yang harus dijelaskan. Misalnya misalnya orang yang membutuhkan jenis keahlian tertentu lalu dia mempersyaratkan hanya sarjana ini yang bisa memenuhi syarat itu. Kan bukan tidak bisa dikatakan, oh saya dari sarjana lain merasa terdiskriminasi karena hanya orang itu yang boleh jadi. Ini kan ada turunannya, bisa begitu. Ada turunan dari ya, betul. Itu. Baiklah Pak, kita persilakan dulu teman-teman dari Jakarta Lounge Acoustic untuk nyanyi. Oke. Ku lari mengejar laju bis kota, berlomba-lomba saling berebutan tuk sekedar mencari tempat yang ada. Ku cari dan terus ku cari-cari, namun semua kursi telah terisi. Dan akhirnya aku pun
Masih bersama saya di Jakarta Lounge Gerobak Kampung bersama dengan Bapak Idewa Gede Palguna. Pak, Bapak ini bisa dibilang Bapak ini salah satu pelaku terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yeah. Mungkin bisa diceritakan Pak di sini. Bagian mana yang harus diceritakan? Mungkin saya mulai dari ini aja ya, dari singkat tepat padat aja. Karena kalau banyak-banyak nanti rugi, Bapak kan dosen. bukan itu. Bapak dosen soalnya, jangan. Enggak, kalau soal ilmu itu kan enggak boleh gua boleh pelit kan? Kalau ilmu itu kan saya ingat nasihatnya guru saya, Profesor Bagirmanan juga. Kalau untuk sesuatu yang Anda tidak dirugikan apapun Anda kikir, itu manusia jenis apa sebenarnya Anda itu kan gitu harusnya. Itu aja pelit apalagi yang lain maksudnya. Nah, iya maksudnya itu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi tentang perubahan Undang-Undang Dasar itu kan boleh dikatakan, ya bukan boleh dikatakan, memang salah satunya itu kan salah satu tuntutan mendasar dari gerakan reformasi, dari reform movement di Indonesia yang mereka menganalisis bahwa terjadinya pelaksanaan pemerintahan yang dianggap otoriter pada masa rezim Orde Baru itu, walaupun mungkin orang lain mengatakan tidak setuju dengan anggapan itu adalah karena Undang-Undang Dasar 45 memang memungkinkan itu terjadi. Salah satunya misalnya kan bunyi ketentuan tentang presiden Republik itu satu Indonesia. Kemudian yang kedua yang seperti kaset rusak zaman dulu itu kan, presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, dan sesudahnya dapat dipilih kembali, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Akhirnya 30 tahun lebih gitu kan. Nah itu yang dibilang kaset rusak dulu istilahnya itu kan, rekan kami dulu dari utusan daerah dari Jawa Timur, Pak Muhammad Ali kalau tidak salah itu, mengatakan gitu kan. Nah itu salah satu penyebabnya. Nah oleh karena itu maka kalau mau ada perubahan di Republik ini ke arah demokrasi seperti yang diidam-idamkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat itu, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, itu artinya demokrasi, konstitusional demokrasi, maka tidak bisa tidak ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar itu harus dikembalikan kepada semangat itu. Itu sebenarnya semangat dari perubahan Undang-Undang Dasar ini. Ya itu rohnya ada di sana. Nah inilah yang kemudian, nah kalau begitu bagian mana yang perlu diperbaiki? Ya itu lalu lahir 5 kesepakatan itu kan. Pembukaan gak boleh diubah karena memang itu intinya. Ya. Bentuk negara, enggak kan gitu. Kemudian yang perlu penguatan sistem presidensial. Supaya enggak sial jadi presiden gitu kan. Sistem presidensial kan. Nanti aku mau tanya juga tuh. Jadi ya lanjutkan dulu. Nah, kemudian ada yang menjadi perdebatan. Itu status penjelasan Undang-Undang Dasar gimana? Penjelasan itu penting. Tetapi supaya tidak menimbulkan perdebatan secara saintifik gitu kan. Ada yang menganggap itu pendapat pribadi ada yang dan sebagainya. Sudahlah kita ambil sari-sarinya yang memang sifatnya normatif dijadikan dimasukkan ke dalam pasal-pasal saja. Nah, dan kemudian perubahan dilakukan secara adendum. Kan itu kesepakatannya. Tadi yang mau ditanyakan apa? Kenapa hanya 2 periode? Presiden. Ya itu juga itu kan juga tidak ada pertimbangannya. Mengapa hanya 2 periode? Sesungguhnya kalau kita lihat misalnya sebagai perbandingan ya. Di Amerika Serikat sendiri kan tidak pernah menyebutkan berapa periode aja. Itu kan sebagai konvensi ketatanegaraan saja. Misalnya ketika George Washington pertama dipilih jadi presiden. Kemudian kedua dipilih lagi jadi presiden. Yang ketiga kan mau dipilih lagi jadi presiden. Tapi jawaban dia apa? Udah capek. Bukan capek, dia bilang, jangan Anda jadikan saya lebih besar dari United States of America. Oh jadi berdasarkan itu. Jadi nah, seperti apa kesepakatan ya, yang jadi, tidak tertulis ya? Iya, jadi ini yang namanya Constitutional Convention, Konvensi Ketatanegaraan. Sejak saat itulah di Amerika Serikat, menjadi kebiasaan ketatanegaraan tidak ada presiden yang dipilih lebih dari 2 kali masa jabatan. Sampai kemudian Franklin Delano Roosevelt menjadi presiden. 3 kali lebih kan? Mau keempat akhirnya meninggal pada masa jabatannya. Sehingga dulu disebut sebagai kutukan Roosevelt kan itu karena masih menjabat kemudian meninggal. Nah, itu karena dianggap melanggar tradisi itu. Nah, artinya secara ketatanegaraan pengalaman itu menunjukkan bahwa kalaupun tidak diatur secara tegas 2 kali masa jabatan, memang rata-ratanya ya 2 kali itu.
tidak ada penjelasan yang rasional mengenai itu, kecuali bahwa kekhawatiran kalau orang terlalu lama berada di jabatan tertentu, nanti lama-kelamaan orang itu akan mengidentifikasikan dirinya sebagai jabatan itu sendiri. Jadi kritik misalnya terhadap personal orang itu dianggap sebagai kritik terhadap jabatan. Kan itu yang mau dihindari sebenarnya dari apa namanya pemberian kekuasaan yang terlalu lama pada suatu jabatan tertentu dalam periode yang mungkin tidak terbatas. Seperti tadi rumusan pasal Undang-Undang Dasar yang sesudahnya dapat dipilih kembali. Makanya dibentuklah itu pembatasan-pembatasan ya, dengan landasan ya, seperti itu. Dan tentu saja kalau sekarang ini lagi mungkin banyak juga di kalangan tokoh masyarakat mudah sekali ngomong bisa mengimpeach presiden, impeach presiden. Wah, apakah semudah itu Ferguson? Ya ndaklah. Impeachment presiden itu kan makanya disebut sebagai exceptional clause dari syarat presidential system. Klausula pengecualian. Karena mengapa disebut pengecualian? Karena syarat pertama dan utama dari sistem presidensial itu adalah fixed executive term of office. Jadi masa jabatan yang pasti, misalnya 5 tahun atau dulu Perancis pernah 7 tahun misalnya gitu ya. Dalam masa jabatan itu karena sistem presidensial maka dia tidak boleh dijatuhkan. Nah, tetapi dia hanya boleh diimpeach kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang secara nyata disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya? Ya itu, kalau di Undang-Undang Dasar kita disebutkan pengkhianatan kepada negara, korupsi, atau melakukan tindak pidana berat. Nah gitu kan. Nah, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Nah ini syarat yang terakhir ini kan, sebab yang terakhir ini banyak orang bertanya. Itu kok sepertinya enggak logis Pak katanya. Saya waktu memberikan apa misalnya PKP atau kuliah umum apa gitu sering ditanya, gimana mungkin Pak orang diimpeach, seorang presiden atau wakil presiden diimpeach karena dianggap oleh DPR tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Wong dia sudah terpilih katanya. Masuk akal ya. Ya masuk akal. Tapi kan pertanyaannya begini. Ya mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Kalau presiden misalnya di tengah jalan dia menderita sakit yang tak tersembuhkan. Masa kita terus itu? Nah, atau yang ketiga, atau yang alasan berikutnya, mudah-mudahan juga ini tidak pernah terjadi. Tiba-tiba dia ingatannya terganggu, sakit jiwa gitu umpamanya gitu kan. Alzheimer misalnya. Nah, entah apalah, apapun itu. Nah, tetapi itu pun karena sistem presidensial, itu enggak boleh diberhentikan begitu saja, harus melalui proses. Yaitu dalam konteks Indonesia, DPR dulu yang menilai, presiden ini tidak lagi memenuhi syarat dan itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kemudian memeriksa, membuktikan itu, oh iya memang dia tidak memenuhi syarat lagi dan itu harus diputus dalam waktu 90 hari. Nah, setelah itu silakan dikembalikan lagi ke DPR. Nah, DPR-nya kemudian akan mengundang MPR. Ini presiden kita seperti ini loh. Gimana putusannya? Bukan kami yang memutuskan, DPR-nya gitu kan. Tapi MPR lah yang memutuskan. Ya sudah kalau memang begitu. Tidak bagi dilanjutkan. Itu proses yang lumayan panjang. Lumayan panjang. Nah, itulah kembali lagi kalau kita memilih satu sistem kan karena kita memilih sistem presidensial kalau terjadi proses impeachment dalam konteks Indonesia seperti itu. Kalau di Amerika Serikat lain lagi prosesnya. Tapi kan intinya sama bahwa presiden tidak bisa diberhentikan secara suka-suka di tengah jalan tanpa alasan yang secara konstitusional memang disebutkan. Itu. Oh, jadi begitu. Prosesnya teman-teman. Nah, ya. Jadi tidak semudah itu kita ngomong impeach. Iya, tidak semudah itu Ferguson. Dan kemudian bapak ini kan sebagai bukan pencetus ya, salah satu pelaku dari berubahnya amandemen Undang-Undang Dasar kita. Nah kalau di dalam benak bapak nih, maksudnya dalam bayangan bapak, harusnya seperti apa sih idealnya nih pasca amandemen ini? Apakah sekarang apa? Bapak potret apa kondisi idealnya sudah minimal terpenuhi 50% kah? Wah, ini pertanyaannya menarik nih. Ini pertanyaannya menarik. Gini, saya setidak-tidaknya dulu itu punya anggapan kan gitu. Dengan kita sudah menyediakan, dalam tanda petik ya, perbaikan norma dan kelembagaan, yaitu di perubahan Undang-Undang Dasar itu, kita berharap bahwa demokrasi kita itu akan bergeraknya sesuai dengan apa namanya prinsip constitutional engineering yang sudah ada dalam Undang-Undang Dasar itu. Ada satu hal yang tidak bisa dijangkau oleh pemikiran kita sehebat apapun suatu perancang Undang-Undang Dasar atau bahkan perancang undang-undang saja, yaitu yang disebut budaya hukum itu.
Nah, problemnya sekarang kita, kalau kita berbicara tentang demokrasi, nah dalam hal ini saya setuju dengan, saya sangat kagum dengan almarhum Profesor Mokhtar Bukhari gitu kan. Beliau mengatakan gini, dalam satu diskusi yang dulu, waktu era perubahan itu, kami sering berdiskusi dengan beliau ya. Kayaknya Firdy tahu juga ya beliau ya, Pak Profesor Mokhtar Bukhari. Beliau mengatakan begini, Dek, dia memanggil saya Dek. Kalau kita bicara tentang demokrasi itu, selama kita hanya menempatkan demokrasi itu melulu hanya sebagai bagian dari sistem politik, belum menjadikan dia sebagai bagian dari sistem nilai, sebaik apapun norma dan kelembagaan yang Anda rumuskan, itu enggak akan pernah mencapai sasaran kalau belum menyentuh bahwa orang yang menjadi pelaku dari demokrasi, subjek yang menjadi pelaku dari demokrasi itu sendiri, secara kultural dia belum memasukkan kultur demokrasi ke dalam dirinya. Nah itu yang jadi persoalan. Nah kalau sekarang ini kita lihat, nah menurut saya, ya bisa saja orang berdebat soal itu ya, menurut saya bagian itulah yang belum masuk pada kita. Kita sudah menyediakan norma dan kelembaganya yang menurut saya di dalam Undang-Undang Dasar itu sudah bagus, sudah cukup tools-nya bagus. Toolsnya sudah bagus. Toolsnya sudah bagus. Nah hal mengisinya itu kan perlu kultur. Di luar, saya sering memberikan contoh. Di luar kita berteriak-teriak demokrasi, di rumah jadi penindas. Gimana ceritanya terus? Itu namanya bukan kontraproduktif ya? Iya, misalnya di rumah saja kita misalnya. Seberapa besar kita memberikan ruang untuk berbeda pendapat kepada anak kita atau kepada istri kita atau suami kita gitu? Itu seberapa besar kita bisa memberikan ruang toleransi bagi timbulnya perbedaan seperti itu tanpa harus menimbulkan gangguan dalam hubungan rumah tangga, dalam hubungan ayah anak gitu misalnya. Itu kan bisa kita rasakan sendiri, bisa kita ukur sendiri, walaupun tidak bisa kita jelaskan dan kita praktekkan kepada orang lain, hanya kita bisa ceritakan dan orang lain mungkin bisa melihat itu, bisa memaknai spiritnya. Sama juga Kak, menurut saya sih bernegara juga seperti itu. Kalau di rumah saya mah yang penting pendapatan, Pak, pendapat gak mungkin. Yang penting itu pendapatan. Jadi mau berpendapat apapun oke lah. Yang penting pendapatan. Ya itu juga. Itu juga. Kalau kita mau berdemokrasi juga, kalau gak ada yang mau di ini kan gak bisa. Bagaimana kita mau berdebat saja kalau besok yang mau makan gak ada gitu. Minimal gak ada kopi. Tapi biarlah gak apa-apa. Biarkan nanti kita kasih lewat dulu teman-teman yang musisi ini berpendapat melalui lagunya mereka. Oke. Someone told me long ago, there's a call before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so to say, it'll rain a Sunday. I know, shutting down like water. I will know, have you ever seen rain? I will know, have you ever seen rain? Coming down the shine. The day and days before, sun is cold and rain is hard. I know, be there and wait for all my time. Chase like a fast and slow, and I know you're waiting on. I know, I can't stop. Now
kita kembali lagi. Terima kasih teman-teman Jakarta Lounge Acoustic, lagunya bagus sekali. Bagus sekali kan Pak lagunya? Ya bagus. Karena tadi udah sempat dengar juga waktu latihan kan. Oh, sempat dengar juga ya. Ngintip. Bapak ini karena Bapak ini waktunya sangat sangat padat. Wow, jadwalnya padat sekali di Jakarta. Makanya kita culik dulu sebelum ke gedung depan. Iya. Bapak, ini peran MK nih di tahun 2024 ini. Wah, ini sepertinya ini hakim konstitusi ini bakal banyak PR. Iya betul, setuju saya kalau soal itu. Ini pasca ini bagaimana nih Pak peran MK nih Pak? Kalau di dalam setelah pemilu ini, setelah penetapan, waktu pengalaman Pak Palu waktu di hakim konstitusi kemarin. Gini, kalau boleh saya mengatakan bukan menyederhanakan ya. Sebenarnya di antara kewenangan Mahkamah Konstitusi itu, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik bahkan impeachment gitu, dan memutus sengketa hasil pemilu, sebenarnya kewenangan yang paling mudah dalam tanda petik ya, itu adalah memutus sengketa hasil pemilu. Yang menjadi soal kemudian apa? Jumlahnya banyak. Itu persoalannya itu gitu. Paling loh. Gampang ya? Itu paling gampang kan. Karena tinggal melihat begini. Misalnya dia mendalilkan ini pemilihan DPR misalnya. Oh, Anda dari dapil mana untuk misalnya untuk pemilihan DPR provinsi? Oh, saya dari Jawa Timur 1 misalnya. Jawa Timur 1. Oke, mencakup wilayah apa saja ini. Jumlah pemilih di situ yang terdaftar berapa? Sekian. Dari jumlah pemilih yang terdaftar yang menggunakan hak pilihnya berapa? Sekian. Dari yang menggunakan hak pilihnya itu suara yang sah berapa? Nah kalau dia buat dalil aneh-aneh sehingga melampaui dari jumlah suara yang sah, dari mana dia dapat? Penggelembungan. Jadi dari awal kita sudah bisa mengetahui sesungguhnya ini permohonan ini ngarang-ngarang atau beneran gitu. Jadi dari awal sudah, cuman itu jumlahnya banyak. Apalagi sekarang gabung kan? Iya. Ada pemilu, ada pilpres, ada pilpres, ya, DPR pilpres RRI, dan daerah lagi kan? Pilkada lagi kan? Ya. Untung pilgub apa pilkada enggak ya, ya Pak? Kalau enggak pusing dah. Iya, itu kan anu kan masih ada jeda waktu. Tidak bersamaan sama. Betul lah. Ya kalau enggak gitu KPU-nya pasti termehe-mehe itu kan? Iya, ya, sepertinya itu. Iya, itu kan gimana coba? Ini mau dan itu dibatasi memutusnya kalau untuk pemilu legislatif kan 30 hari. Kalau sengketa untuk pemilu presiden dan wakil presiden 14 hari. Ya. Jadi itulah yang kemudian memacu adrenalin dari para hakim konstitusi itu kan. Tetapi ya pengalaman saya menunjukkan sih, makanya ada task force-nya kan, ada satgasnya ya. Tapi itu sampai 500-an orang itu. Nah, jadi untuk panitra ad hoc saja itu kan diangkat banyak. Nah, dan mereka sudah punya pengalaman. Sehingga saya bisa meyakinkan menurut pengalaman saya, tidak ada satupun bukti yang tidak dipertimbangkan, pasti diperiksa. Walaupun setinggi apapun. Karena kita mempunyai tarpo yang 500 orang itu. Dan mereka punya pengalaman. Nah, sehingga, dan itu bisa diuji kan dalam pertimbangan-pertimbangan putusannya misalnya. Ada nggak sih alat bukti yang tidak dipertimbangkan? Kecuali memang benar-benar, bahkan yang tidak relevan sama sekali pun disebutkan. Walaupun kemudian dikatakan bukti ini tidak relevan gitu ya. Nah, yang menjadi kekhawatiran saya, kalau boleh disebutkan begitu ya nanti di depan itu justru, gini loh, kembali lagi ke ngomong soal budaya demokrasi itu kan, kalau di negara lain itu kan bukan berarti tidak mempunyai legal mechanism ya, mekanisme hukum untuk menyelesaikan pemilu itu, tetapi karena secara kultural dia sudah selalu menerima apapun hasil pemilu itu karena dia percaya penyelenggara pemilu itu sudah berbuat maksimal dan optimal dalam soal itu, bahwa ada kesalahan kecil-kecil itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang signifikan bagi mereka. Sehingga sarana hukum untuk menyelesaikan sengketa pemilu itu hampir kita dengar tidak pernah digunakan ya, ya. Di anehnya. Mereka menerima itu. Tapi kalau di Indonesia kan sebaliknya. Sepertinya enggak afdol kalau enggak ada sengketa gitu kan? Enggak seru. Enggak seru kalau enggak ada sengketa gitu loh anehnya. Tetapi ya mungkin itu karena pengalaman kita di masa lalu juga kan. Kalau masa lalu kan katanya, nah ini kan Pak Rudini sendiri yang cerita ya, mantan Menteri Dalam Negeri waktu itu. Pemenangnya sudah ditentukan.
penduduk di sini ada yang memilih partai lain selain ini enggak? Oh enggak ada. Coblos gitu kan. Beliau cerita di TV itu kan dulu ya, anunya. Ya. Sekarang itu sudah tidak terjadi. Nah, tetapi justru karena pengalaman itulah yang menyebabkan dari sisi positifnya ya, menyebabkan masyarakat kita ini sekarang sangat aktif untuk mengawasi proses pemilu itu. Jadi lebih kritis. Jadi lebih kritis. Saking lebih kritisnya sampai hal-hal yang benar pun masih tetap dipersoalkan. Ditanyakan. Nah, itu over criticism itu kan. Kembali lagi nih seperti itu apa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Ya. Nah, menurut Pak Palguna nih, apa bagaimana MK nih, kita ngomong soal Mahkamah Konstitusi, bagaimana apa-apa hal-hal yang harus dipegang teguh oleh Mahkamah Konstitusi supaya tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Wah, ini pertanyaan bagus tapi sekaligus pertanyaan berat. Gini, saya kemarin pun saya waktu di talk show di TV itu saya menyatakan. Saya suka sering mengutip pendapat dari Chief Justice US Supreme Court yang sangat terkenal, John Marshall. Dia mengatakan, apa sih yang membuat putusan pengadilan itu dan hakim itu dihormati? Dia adalah cara dia diangkat dan cara dia memutus. Cara dia diangkat. Cara dia diangkat. Karena kalau dia gitu sih kan ke hakim itu kalau hakim apa di Indonesia pun maupun di Amerika Serikat sebagian ada memang beberapa yang dipilih ya di beberapa negara bagian, tapi pada saat itu kan diangkat ya. Nah, cara pengangkatannya itu transparan dan akuntabel apa tidak? Kemudian ketika dia memutus, pertimbangan hukumnya itu koheren apa, sekoheren, relevan dan sekaligus lurus nggak dengan diktum putusan atau dengan amar putusannya? Nanti pertimbangannya ke kiri, putusannya ke kanan. Nah, itu kan itu yang menimbulkan kecurigaan sekaligus ketidakpercayaan publik. Nah, tapi kalau misal pertimbangan hukumnya bernas gitulah, dan kemudian diktumnya itu mengikuti koherensi dari pertimbangan itu, saya kira publik akan menerima. Ya, seberat apapun itu, bahwa mungkin ada orang tidak puas, ya. Ya. Pasti ada tidak puas, namanya ke pengadilan gak ada kalah dan ada menang, dan pihak yang kalah pasti akan selalu. Tetapi karena itu sudah diperiksa secara terbuka dan dipertimbangkan secara mendalam, maka prinsip yang disebut judicial accountability itu, yang salah satu unsur terpenting itu adalah bagaimana seorang hakim membuat pertimbangan yang bagus dan mendalam, ya, itu sudah terpenuhi. Karena kalau tidak ditopang oleh judicial accountability tadi itu, maka hakim bisa menyalahgunakan yang prinsip judicial independensinya itu, sekaligus judicial freedomnya itu. Jadi dia mentang-mentang diberikan kemerdekaan, kebebasan, kekuasaan kehakiman itu, ya lalu jadi bersalah guna karena dia mengabaikan judicial accountability tadi. Nah, itu bahayanya. Nah, karena itulah, maka misalnya bagi saya ya, ketika menjadi hakim itu, judicial independensi itu bukan keistimewaan, tetapi sebenarnya beban yang harus kita pertanggungjawabkan lewat putusan. Itu yang menjadi. Maka saya sering mengatakan dulu waktu di misalnya di beberapa kuliah umum atau apa yang minta pendapat tentang itu, bagi hakim itu kalau punya dua saku baju itu, yang di saku kanannya itu adalah hukum acara, dia enggak boleh melanggar ketentuan prosedur beracara. Di saku kirinya itu adalah kode etik, dia enggak boleh melanggar kode etik. Karena itulah yang akan terlihat oleh publik. Karena ada prinsip begini, di dalam salah satu prinsip di Bangalore Principles of Judicial Conduct itu dikatakan bahwa keadilan itu tidak hanya harus ditegakkan, tetapi masyarakat harus melihat bahwa keadilan itu benar-benar ditegakkan. Sehingga ketika dia memutuskan, hakim memeriksa persidangan, kemudian ketika dia membuat putusan, bagaimana memperlakukan para pihak dalam persidangan, itu semuanya menampakkan bahwa supaya nanti tidak ada perkiraan, oh ini kayaknya nih hakimnya sudah berpihak nih gitu kan. Golden ticketnya dipakai kayaknya. Nah, ya, supaya enggak begitu gitu loh. Enggak pakai tiba-tiba keras gini kan. Kesah gitu ya. Nah, itu adalah
bagian yang menurut saya terpenting tapi sekaligus terberat mungkin sebagai hakim. Itu indikatornya, indikasinya bagaimana diangkat dan bagaimana memutuskan. Ya, bagaimana memutus. Itulah bagaimana kepercayaan warga masyarakat ini ya. Bisa tetap dipegang dan tetap ya. Di lembaga MK terutama Pak ya. Betul, apalagi MK itu kan dia ya penjaga konstitusi. Kalau penjaganya misalnya rendah kepercayaan publiknya itu kan jadi persoalan besar. Ya. Itu jadi berkepanjangan nanti malah problematikanya. Iya, ini makanya saya ingin mengatakan satu contoh sedikit sebelum diselingi oleh lagu mungkin berikutnya. Nggak, sebentar lagi mereka harus tepuk tangan karena dari tadi belum ada yang tepuk tangan. Jadi udah kayak di kelas aja ini. Ini betul-betul ngasih pemateri. Iya, enggak. Di Jerman itu sejak didirikan tahun 49 kalau enggak salah Mahkamah Konstitusinya itu belum pernah dia keluar dari ranking kepercayaan publik tertinggi. Nah, saya kira kalau di Indonesia kan masih fluktuatif gitu ya, masih sempat tinggi kemudian turun lagi. Nah, ini yang mesti dijaga dan itu sebenarnya menuntut terpenuhinya persyaratan dalam pasal 24C ayat 5 kalau enggak salah itu ya. Bagaimana cara memilih hakim konstitusi itu yang benar-benar mencerminkan seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Itu yang sebenarnya saya harapkan itu di breakdown secara detail di dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Tapi sayangnya pembentuk undang-undang sudah berapa kali melakukan perubahan undang-undang Mahkamah itulah Konstitusi, enggak disentuh sama sekali bagian itu. Kemacara enggak disentuh, ya itulah. Nanti kita bikin Pak nanti. Itu perlu top soon, sendiri soon. Itu. Nanti kita bikin itu. Ya. Soon itu harus. Ya, itu. Kita menunggu Yoyo Percoyo dulu untuk nyanyi berikut ini silakan Mas. Oke. Aku dengarkan
Kok bau rokok sih? Kamu udah pulang. Kamu ngerokok lagi ya? Enggak tuh. Udah dibilangin kalau ngerokok jangan di dalam ruangan. Udah, gak usah marah-marah. Hah? Aku punya solusinya. Apa ini? Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup satu kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok. Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack, bye-bye bau asap rokok. Kembali lagi di Jakarta Lounge Gerba Kampung bersama dengan Bapak Idewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi generasi pertama. Pak, untuk menutup acara kita yang singkat tapi bermakna ini, Pak. Mungkin ada closing statement, Pak? Saya suka entah siapa yang punya pepatah ini gitulah, yang mengambil penggambaran seperti ini. Dia mengatakan, ketika tembok besar Cina itu terbangun, orang membayangkan bahwa tidak akan pernah ada satu orang pun yang akan berhasil menerobosnya, menghancurkannya, gitu ya. Tetapi ternyata ada orang yang bisa menembusnya, gitu. Bukan dengan menghancurkan tembok itu, tetapi dengan cara menyuap penjaganya. Nah, saya kira kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, kalau kita mau bicara tentang constitutional democratic state yang dicita-citakan melalui perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu, artinya apa? Para penjaga Undang-Undang Dasar 45 itu, yang di dalamnya terutama terakhir itu adalah Mahkamah Konstitusi, dia harus setia mengawal itu. Tetapi pada saat yang sama, setiap warga negara Indonesia, lebih-lebih pemegang kekuasaan yang oleh konstitusi diberikan kewenangan untuk menghitam putihkan negara ini, dia juga harus bekerja dengan tulus. Nah, itulah yang disebut yang tadi saya singgung sebagai budaya demokrasi itu yang mulai ditumbuhkan. Itu tentu saja tidak seperti menggigit cabe gitu ya. Memang harus terus dibudayakan. Tapi kalau kelamaan enggak kelihatan juga perubahannya meski sedikit, capek juga kita kan. Ya itu saya kira, terima kasih. Baiklah Pak Palguna, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Tetap sehat Bapak, kemudian juga ya mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dan menjadi satu gambaran ideal nanti mudah-mudahan suatu saat bisa terpenuhi. Amin. Baiklah teman-teman, demikianlah acara Jakarta Lounge Gerba Kampung pada hari ini. Dan teman-teman, manusia itu sejatinya belajar dari waktu dan kejadian. Tentu saja jika ia mau mengalahkan egonya. Tetap sehat, semangat, dan selamat. Kita jumpa lagi di acara Jakarta Lounge Gerba Kampung episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.